Ustadzah-ustadzah yang ustadzah cintai, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ya, kita membaca doa terlebih dahulu ya, bersama-sama. Berdoa dimulai, tangan diangkat, tundukkan kepala, bebas kepala. Ya, pembelajaran hari ini sudah kita buka. Mudah-mudahan berjalan lancar ya sampai di akhir waktunya. Ya, baik. Itu yang dipanggil namanya, Iwan bilang hadir. Yang akhwat, hadiroh. Ya. Yang pertama, Afiza Fitria Ramadhani Goib, ya. Ahmad Putra Rasuan. Ahmad. Ahmad lagi di absen Ahmad. Hah? Hadir ya, lanjut. Al-Fatunisa Sakila Alesa. Hadirah. Hadirah. Oke. Okay. Aufa Tabina tadi izin ya. Lanjut. Sisel Quina Misela, Sisel ada. Dennis Sibli Azra. Dila Nalfadila, ya baik juga. Gasan Asfi Al Habibi, ada ya baik. Hafizuddin Azam, ada. Hadir. Hafiz duduk dong masa tiduran. kelihatan dari sini. Lanjut Hamzah Baihaki. Goib. Kaila Firda. Hadirah. Hadirah. Khadijah goib ya. Michelle Anastasia. Terus. Hadirah. Muazzam. Muhammad Abdul Ghani, Muhammad Danis Firdaus, Muhammad Fadli Ihsan, hadir, oke, Muhammad Sofwan, no, les formalis lagi belum ya, Sofwan belum ya, Muhammad Syarif.
Karin. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Nafil. Nafil Fikri. Goib. Ida Nalila Lwafa. Iya. Dekat Alpeta. Raffi Noval Fauzan. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Rahaf Khalid Bawazir. Rahaf Goib ya. Rakila Octavian. Jangan gitu Kak, itu kelihatan. Oh, Anda bundanya. Lanjut, Ringga. Goib. Rizky Hanan. Ya, Goib juga ya. Safa Salsabila. Goib. Sofia Rahmasya Putri. Sama. Rasanya ini ya. Sofia, Adira, oke, alhamdulillah. Kayaknya ada beberapa yang belum masuk ya. Ada Sisel baru masuk, Sisel. Ya, cukup, udah. Misalnya udah ya. Baik. Yang masih diaktifkan videonya di Bang Hanan. Hanan diaktifkan, Hanan. Diaktifkan videonya ya. Bang Rahil, tolong dinyalakan videonya. Ya, biar terlihat wajah-wajah gantengnya itu. Sebelum kita murojaah Al-Quran, kita murojaah dulu hadis dan doanya ya. Hadis memberi hadiah. Ayo. Semesternya kapan, bulan apa? Desember ya? Akademik atau Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an tanggal 23 nanti. Yang ujian akademik tuh. Desember nanti. Nah, bisa langsung aja ya. Saya ta'awudz
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan sama-sama. Inna a'tayna al-kautsar. Wama adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Anzalul malaikatu waruhu fiha rabbihim min kulli amrin. Namun dia hatta matulah
Buka suara Al-Fatihah.
Jilid 2 halaman 40. Sudah halaman 9. Ngapain, Pak? Jilid 3 halaman 9. Iya. Yes. Bacanya pelan-pelan ya, pusat dulu baca, baru kalian ya. Iya. Iya. Kalau pusat bilang belum lancar, nggak usah ganti-ganti. Panjang pendeknya perhatikan. Latihan ya dari sekarang. Baris ketiga. Jilid 3 halaman 9. Kita lanjut. Mahal mata kahadir. Baris kelima. Dengarkan dulu ya. Dengarkan lagi. Wa idza
Kita baca satu-satu nih, satu baris dulu saat mau jelasin ya. Ini ada wazinu. Wazinu itu dibaca panjang atau pendek nu-nya? Panjang. Dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Panjang. Ya, karena ada wawu sukun bertemu dengan harokat kasroh, maka dibaca panjang. Kalau dil, dil itu bacanya diapakan? Tetap ditekan. Ya, bukannya dil, ya nggak ada. Kalau dalam Al-Quran nggak ada dil, ya nak ya. Bacanya dil, ya. Jadi ujung lidah menempel sama langit-langit atas. Langit mulut atas ya nak ya. Bil. Terus huruf O. O. Huruf O nya dibaca panjang apa pendek? Dibaca panjang apa pendek? Huruf O nya. Kenapa dibaca panjang? Ada panjang. Ada huruf alif bertemu harokat pan. Baca panjang atau pendek? Panjang. Kenapa dibaca panjang? Ayo, kenapa dibaca panjang? Ada yang tahu? Karena ada ya sukun bertemu harokat kas. Oh, ya. Iya. Baca panjang. Jadi latihan dari sekarang, latihan panjang pendeknya. Coba semuanya baris pertama. Ustaz suruh kalian baca semua tanpa bantu dari ustaz dan ustazah. Ustaz dan ustazah pengen tahu sampai di mana kemampuan kalian dalam membaca tilawati, ya nak ya. Coba. Jadi ustaz. Ya udah langsung satu tunjuk aja ya, satu-satu ya. Oke. Mulai dari Nida. Nggak dibaca Nida. Hari pertama. Alhamdulillah lancar. Coba siapa lagi ya? Hafiz. 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 Ayo sini. Hafiz. Ada orang yang ngerti Hafiz. 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 Nah, lanjut ke Alesya. Baca baris pertama. Wa'alaikumsalam.
Alhamdulillah lancar. Alah. Baca baris pertama. Wazinuhu bil Oke. Jadi banyak latihan lagi ya Nak ya. Harus lebih dari dua kali membacanya ya, harus lebih dari dua kali. Jangan sekali atau dua kali. Ya, terakhir silakan Rahil. Sudah lancar ya Nak ya. Namun perlu banyak latihan lagi ya. Jangan terputus-putus ya Nak ya dalam membacanya ya. Sudah lancar. Oke. Okay. Sekarang Michelle. Acung-acung jari itu Michelle tuh. Ayo. Ayo baris pertama. Enggak ada suaranya, Michelle. Tak terdengar. Wajinu bin. Kamu sudah belum ya? Terdengar. Oke. Okay. Ya, lanjut. Safa baca baris pertama Nana. Wazinu bil kistas mustaqim. Nya enggak panjang Nana ya. Wazinu, nunya yang panjang. Oke, okay. Sudah lancar. Terus, Bang Raffi, baca Bang Raffi. Bang Raffi. Halaman berapa? Halaman 9, Nak. Halaman 9, pertama. Halaman 1. Halaman 9. Yang baris ke 1. Pertama, baris 1, baris 1. Oke. Okay. Wajinu bil kistosil mustaqi. Oke, lancar. Bang Danis. Danis Firdaus. Yuk, enggak. Oh, ini kendalan tadi. Bang Danis Firdaus. Iya, enggak apa. Ayat berapa? Halaman berapa? Baris pertama. Halaman 9 kan? Iya, halaman 9. Wazinu bil kistasil mustaqim. Kaila. Baris pertama Kaila. Tis tok wa ni ni
Ahmad udah belum? Dan baca baris pertama Bang Ihsan. Alhamdulillah lancar ya. Terus Sofia. Sofia. Baca baris pertama Sofia. Wazinu Bilqis Qasil Mustaqim. Bang Syarif. Ustaz. Wazinu Bilqis Qasil Mustaqim. Alhamdulillah lancar. Bang Azam itu, Bang Azam ya. Bang Azam. Bang Azam baris pertama. Nya di unmute dulu, Nak. Oke. Yuk. Halaman 9 jilid 3. Sudah belum, Nak? Baris pertama kamu baca. Bil Alhamdulillah. Sudah di satu kali. Ntar ya Bang Azam ya. Perbanyak latihan lagi membaca cerita ya. Bang Azam. Dengar Ustaz enggak, Nak? Banyak latihan lagi membacanya ya. Lebih dari 2 kali ya, Nak ya. Iya. Ya. Sekarang Bang Hanan nih, Bang Hanan. Bang Hanan. Iya. Baris pertama, halaman 9, jilid 3, Nak. Baris ketiga. Baris pertama. Sudah lancar ya. Cicel. Cicel. Cicel sudah belum. Sudah. Baris ke satu ya Ustaz. Iya nanti. Cicel baca baris pertama, Nak. Bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazinu bil qistasil mustaqim. Alhamdulillah lancar. Sekarang Cicel nih. Kok suaranya kecil, Bang? Cicel sudah belum? Belum Cicel, yuk di unmute dulu, Nak. Ya. Ayo Cicel di unmute dulu. Hah? Ya belum? Ya. Ya, pencet dulu.
Mustaqimi ya. Alhamdulillah buat latihan lagi. Ya, kita latihan lagi ya, Cicil ya. Ya, Ustaz. Oke, jangan patah semangat ya. Ustaz bangga sama kalian nih. Kalian sudah mulai lancar. Ya. Terus juga mulai hari ini sampai akhir bulan kalian banyak menghafal dan banyak mengucapkan ya, Nak ya. Usah sampaikan. Dari sekarang kalian akan menghadapi ujian PAS Quran. Yang mana di tanggal 23 kalian akan melaksanakan PAS Al-Qur'an, Nak ya. Jadi persiapkan dari sekarang, kurangi bermainnya, kurangi drama-dramanya sama orang tua kalian ya. Kalau disuruh murojaah, disuruh menghafal sama bunda, sama ayah, langsung kerjakan ya. Supaya kenapa? Supaya kalian nanti di PAS Al-Quran lancar membacanya. Ya, Ustaz. Uji sama Ustaz dan Ustazah ya. Sampai di sini mengerti. Ya, baca tilawatinya lebih dari 2 kali. Supaya kalian lancar, supaya lidah kalian terbiasa, ya. Nah, 5 kali, sehari 5 kali, ya. Ya, oke. Okay. Ustaz mau memberikan kabar gembira sama kalian, bahwa kalian akan ada tes wisuda. Siapa yang ingin dites wisuda? Ingin wisuda juzbi ke 10? Siapa yang pengen? Ayo. Coba Ustaz mau lihat nih. Angkat tangannya siapa? Wisuda juzbi 30. Oke. Okay. Yang mau wisuda juzbi 29? Yang ingin wisuda juzbi 29? Nah, banyak ya semuanya acung-acung tangan ya. Baik. Saya Ustaz, saya. Mau Ustaz, wisuda mau. Saya. Memberikan bahwa tes wisuda ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu di bulan Desember, ya. Gelombang pertama. Lalu gelombang kedua nanti di bulan Februari, ya. Bisa dimengerti? Nah, gelombang pertama bagi yang sudah benar-benar menyelesaikan jusnya ya, jus 30 atau jus 29 bagi yang benar-benar sudah menghatamkan ya, sudah menyelesaikan hafalan-hafalannya. Kalau yang tinggal beberapa surat lagi nanti di bulan Februari. Nah, aku 4 surat lagi, Ustaz. Ustaz Japri langsung ya. Ya, melalui grup. Ustaz Japri langsung. Nah, untuk yang beberapa surat lagi, Ustaz akan infokan di grup ya. Jadi mesti ya, Nak ya. Ya, bagi yang sudah menyelesaikan, silakan Japri ke Ustaz juga ya. Pak, kamu sudah. Iya. Ada pertanyaan karena belum Ustaz sendiri. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Azam, acung tangan untuk ngapain itu Azam? Azam mau nanya apa? Berapa? Biar enggak malas sedikit menghafalnya ya. Misalnya habis subuh 1 ayat
Nah, mau main satu ayat ya, habis zuhur satu ayat. Ya. Habis salat setiap habis salat baca tilawati. Betul. Habis salat. Tuh. Hari 5. Ya, kali-kali. Nah, waktu salat udah 5, jadi 5 kali dah kalian membacanya ya. Siap ya. Oke, sampai sini enggak ada pertanyaan ya. Sebelum ditutup nanti foto dulu ya. Ya, nah, foto dulu, oke? Okay? Nyalain kameranya semuanya. Hidupkan kameranya, hidupkan videonya. Nyalain kameranya. Nah, Ahmad. Mana Ahmad nih? Ahmad. Kan anak-anak semua, Mas. Iya, anak-anak. Putra ya. Raswan. Ya, siap ya. Tangannya gimana nih? Tangannya gini, gini. Oh, gini ya, begini tangannya ya. Oke, yuk. Oke. Yang nutupin. Siap. Buka biasa yang cepet. Yuk, kaki siap, kaki. Oke. Ini tangannya. Ya. Satu, dua, tiga. Senyum. Bentar ya. Oke, udah selesai. Cukup. Alhamdulillah. Sampai di sini, sampai di paham ya. Kalian akan melaksanakan ujian PAS sama tes wisuda di bulan Desember. Tes wisuda ada dua gelombang. Gelombang pertama di bulan Desember, gelombang kedua di bulan Desember. Gelombang pertama bagi yang sudah menyelesaikan hafalannya. Kalau yang tinggal beberapa surat lagi, di gelombang kedua di bulan Februari. Nah, gelombang pertama Ustaz tidak akan menginfokan grup, akan tetapi akan diinfokan secara jamnya ya. Karena baru beberapa yang benar-benar menyelesaikan. Oke. Sampai di sini Ustaz cukupkan. Yang mudah-mudahan teman kita dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Tetap semangat belajarnya. Nyati kasih apa? Terus juga membaca tilawatinya yang rajin ya nak ya. Supaya lisan kalian terbiasa. Baik. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan pembacaan hamdalah dan qiraatul majelis sama-sama. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Ustaz mengucapkan mohon maaf ya apabila ada kata-kata Ustaz dan ada yang salah ya sama kalian ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar lebarnya ya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bunda.